Berapa pantas pun Zeti lari, suara lembaga tu tetap kedengaran macam dekat je dengan dia. Tak lama lepas tu, tiba-tiba lembaga tu berlari sebelah Zeti sambil tersenyum. Wajah dia memang Zeti takkan lupakan sampai bila-bila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Video kali ni saya akan kongsikan himpunan kisah seram volume 4. Nak tahu kisah apa yang ada dalam volume 4 ni? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya, saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Mungkin ramai dah tahu tentang kisah ni dan ramai juga yang tak tahu kisah sebenar macam mana susah payahnya nak roboh replika-replika yang dibina oleh Ayah Pin di Hulu Besut Terengganu. Banyak benda pelik jadi sampai susah nak robohkan replika tu. Antara replika tu ialah cerik gegasi, payung, pasu, bulan sabit, telaga, rumah bulat, rumah nasyid, dewan perhimpunan, wakaf, replika bahtera Nabi Nuh, jambatan, sebuah makam Muhammad Yah dan sebagainya. Katanya nak buat replika tu semua menelan belanja lebih kurang 5 juta ringgit. Mengikut laporan, kerajaan langit dah bertapak dekat tempat tu sejak pertengahan tahun 80-an, tapi hakikatnya kumpulan ni dah wujud sejak tahun 70-an lagi. Anggaran pengikut ajaran sesat ni ialah lebih kurang 23,000 termasuk dari luar negara. Lepas bertahun-tahun bergiat dengan ajarannya di Malaysia, akhirnya ajaran tu telah dihudu oleh pihak berkuasa dan pengikut-pengikut Ayah Pin telah ditahan, disoal siasat serta didakwa di mahkamah. Ayah Pin telah hilangkan diri dan pada 22 April 2016 Ayah Pin telah meninggal dunia di Hulu Besut Terengganu. Pada bulan Ogos tahun 2005, kawasan Kerajaan Langit di Besut telah dimusnahkan. Sejak tahun 2003 lagi, Haji Lokman dah mula ke Kuala Terengganu sebulan sekali untuk rawat pesakit-pesakit dari Pantai Timur. Kawan Haji Lokman, Ustaz Muhammad Syukri, yang bertugas sebagai pegawai agama di Istana Terengganu adalah orang yang bertanggungjawab bawa Haji Lokman ni ke Terengganu. Dulu, masa Haji Lokman mula-mula merawat di Kuala Terengganu, dia merawat di kediaman Ustaz Muhammad Syukri yang pada masa itu menetap di kuarters istana berhampiran dengan Pantai Batu Buruk. Pada suatu pagi, hari Sabtu, penghujung bulan Julai 2005, kebetulan Mufti Terengganu, sahabat kepada Ustaz Muhammad Syukri, jumpa Haji Lokman dekat rumah Ustaz Syukri dan minta tolong daripada Haji Lokman untuk bersihkan benda-benda gaib yang jaga kawasan Kerajaan Langit dekat Besut tu. Katanya dah banyak kali jentera Jabatan Kerja Raya nak robohkan replika dan bangunan-bangunan dekat tempat tu tapi gagal sebab dihalang dengan benda-benda yang pelik. Masa tu Haji Lokman tak tahu sangat tentang Kerajaan Langit ni, tapi bila Ustaz Muhammad Syukri minta tolong daripada dia, Haji Lokman setujulah dengan syarat dia nak 7 orang tahfiz ikut sekali dengan dia. Dalam beberapa jam je, Mufti Terengganu dapat kumpulkan 7 orang tahfiz dan 3 orang ustaz iaitu guru pelajar tahfiz tersebut. Mereka berkumpul lepas asar di sebuah surau dekat Kuala Terengganu. Kemudian Haji Lokman beritahu mereka surah-surah yang perlu dibaca dan bagi taklimat apa yang kena buat bila sampai dekat sana nanti. Haji Lokman juga scan mereka untuk pastikan tak ada yang lemah semangat atau bermasalah. Lepas solat maghrib dan
makan malam, mereka bertolak ke Besut naik bas Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Biasanya perjalanan dari Kuala Terengganu ke Besut ambil masa 2 jam je. Rupa-rupanya Raja Iblis, iaitu sahabat Ayah Pin, tahu tentang rancangan mereka. Raja Iblis dan kuncu-kuncunya pun buat persiapan untuk halang rombongan Haji Lokman sampai ke tempat Ayah Pin tu. Lebih kurang 50 km nak sampai ke kawasan tu, tiba-tiba ada roadblock. Bukan dari polis atau JPJ, tapi roadblock daripada kuncu-kuncu jin dan iblis Ayah Pin. Bas yang mereka naik terpaksa berhenti dan patah balik untuk cari jalan lain. Kalau mereka rempuh roadblock tu, kemungkinan jin-jin tu akan anaya dan sebabkan kemalangan pada mereka semua. Sebenarnya bas yang mereka naik ni dah kena serang dengan jin-jin Ayah Pin, tapi disebabkan budak-budak tahfiz ni bersungguh-sungguh dan penuh semangat baca ayat-ayat Al-Quran, dengan pertolongan Allah, Haji Lokman dapat tewaskan jin-jin tersebut. Akhirnya mereka terpaksa ikut jalan jauh untuk sampai ke Besut. Mereka sampai di Besut dalam pukul 2 pagi, ambil masa lebih kurang 6 jam untuk sampai ke Besut. Kalau perjalanan biasa, makan masa 2 jam je untuk sampai sana. Bila sampai dekat kawasan tu, Haji Lokman terperanjat bila tengok betapa ramainya polis dari Bukit Aman dan Kuala Terengganu tengah jaga dan buat pemantauan dekat kawasan tu. Walaupun tempat tu tak ada lampu sebab bekalan elektrik dah dipotong, mereka disinari cahaya bulan mengambang pada malam tu. Lepas buat tinjauan dekat kawasan tu, Haji Lokman dapati ada beratus ekor jin dan iblis dalam kawasan tu. Tapi yang ketara sangat ialah 12 ekor jin yang mewakili beberapa agama dalam dunia ni. Jin-jin inilah yang bantu Ayah Pin untuk buat ajaran agama sesat kerajaan langit ni. Haji Lokman pilih dewan perhimpunan untuk bertempur dengan 12 ekor jin tu dan suruh semua tahfiz-tahfiz masuk ke dalam dewan. Untuk pengetahuan, ada orang yang cuba bakar dewan perhimpunan tu 2-3 hari lepas sebab ada banyak serpihan-serpihan kaca di lantai dan kesan terbakar dekat dewan tu. Bertemankan cahaya bulan dan lampu suluh polis, mereka mula baca surah-surah Al-Quran. Sekor demi sekor, jin Haji Lokman bertempur sampai jubah dia basah kuyup dengan peluh. Dekat 3 jam Haji Lokman bertempur sampai berguling-guling atas lantai dewan tu dengan izin Allah dan dibantu dengan laungan dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada adik-adik tahfiz. Haji Lokman dapat kalahkan semua jin-jin Ayah Pin tu kecuali sekor. Jin tu dapat larikan diri. Lepas tu Haji Lokman arahkan beratus-ratus ekor jin yang ada dekat kawasan tu berpindah atau pergi dari kawasan tu. Masa tu dah dekat waktu subuh, mereka semua bersiap sedia untuk solat subuh berjemaah. Haji Lokman suruh seorang adik tahfiz ni laungkan azan subuh. Pada pagi tu, pertama kali dalam 25 tahun azan subuh berkumandang dekat tempat tu. Maka berakhirlah kekuasaan jin-jin Ayah Pin dekat situ. Lepas solat, Haji Lokman turut bersujud syukur kepada Allah sebab telah memberi pertolongan kepada dia. Lepas matahari terbit, mereka semua bersiap sedia untuk pulang ke Kuala Terengganu. Perjalanan balik ke Kuala Terengganu aman, tak ada apa-apa halangan. Tepat pukul 8 pagi, JKR datang dengan jentera-jenteranya untuk robohkan semua replika dan bangunan-bangunan dekat kawasan tu. Hari Isnin, 2 Ogos 2005, tersebarlah cerita dalam surat khabar tentang kawasan pentadbiran kerajaan langit telah dirobohkan. Tapi apa yang berlaku pada malam sebelum kawasan tu dirobohkan, tak ramai yang tahu. Kisah ni terjadi pada Ida pada tahun 2004. Masa tu, anak sulung dia baru je pandai merangkak. Anak dia ni senang nak jaga. Buka je VCD lagu kanak-kanak, terus dia diam terpaku depan TV dan tak kacau Ida yang nak buat kerja rumah. Senanglah dia nak memasak, membasuh, mengemas dan macam-macam aktiviti lagi lah. Sesekali, Ida jeling jugalah tengok anak dia buat apa. Yelah, risau jugalah kan. Hinggalah pada satu senja ni. Masa tu, Ida tengah goreng ikan dekat dapur. Tiba-tiba, Ida dengar anak dia menangis sampai merau-rau. Bila Ida jenguk dari dapur, Ida tengok anak dia merangkak laju-laju macam larikan diri dari sesuatu yang menakutkan. Cepat-cepat Ida dukung dan tenangkan anak dia. Bermula dari kejadian itulah, anak Ida ni jadi seorang kanak-kanak yang sangat penakut. Tak boleh tinggal kejap melainkan dia tidur. Tapi kalau dia terjaga, dia macam nak suruh Ida angkat dia cepat-cepat. Dan satu lagi perangai pelik anak dia, bila Ida nak solat, masa nak pakai telekung tu, anak dia tak bagi. Siap tarik-tarik dan menangis suruh Ida buka telekung tu. Sampai dia nak solat pun susah. Dia solat juga walaupun anak dia tengah merau-rau masa tu. Lepas solat, Ida bawa anak dia turun ke bawah.
dia solat dekat bilik atas. Masa turun tangga sampai je dekat satu sudut tangga ni, anak dia meraung. Dan sejak tu Ida perasan setiap kali dia turun naik tangga, dekat sudut tu jugalah dia akan meraung. Ada sekali tu Ida nak test anak dia ni, bila naik atau turun tangga sampai dekat sudut tu, Ida tutup mata anak dia. Okey pula anak dia tak nangis. Jadi Ida syak ada sesuatu dekat sudut tangga tu. Bila keadaan dah semakin menjadi-jadi sampai susah dia nak buat kerja rumah sebab anak dia asyik ikut je ke mana dia pergi, jadi Ida suruh suami dia cari orang yang bijak pandai dalam hal-hal mistik ni. Akhirnya mereka diperkenalkan dengan seorang wak Jawa ni. Kata wak, anak mereka ni diganggu oleh makhluk halus yang menyerupai seorang tua berwajah hodoh, dan orang tua ni pakai kerudung kepala macam tudung. Patutlah anak Ida takut sangat bila tengok dia pakai telekung atau masa dia siap-siap pakai tudung nak keluar rumah. Menurut wak lagi, benda tu ikut suami dia pulang. Benda tu jahat, suka mengusik. Bila suami dia tahu je benda tu ikut dia balik, apa lagi meremanglah satu badan dia. Suami Ida cakap patutlah pada satu malam tu, masa dia balik kerja, tiba-tiba dia rasa semacam rupanya ada benda mengikut, dan benda tu sesat tak tahu jalan pulang. Tu yang berkampung dekat rumah Ida ni. Kemudian wak bagi air yang dah dibacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mandi dan pulihkan semangat anak dia. Selebihnya wak suruh spray satu rumah dari kanan ke kiri sambil baca ayat kursi berulang-ulang kali. Lepas jumpa wak tu, mereka terus balik rumah, dan malam tu juga mereka spray. Masing-masing dah takut sebab dah tahu spesies hantu tu pakai tudung, muka buruk bagai, tidur pun tak berapa nak nyenyak. Esok paginya mereka jumpa pula dengan pakcik suami Ida yang pandai jugalah bab-bab ni. Yang paling mengejutkan bila pak cik suami Ida ni cakap rupa hantu tu sama macam yang wak cakap, padahal mereka tak cerita apa pun, cakap kata ada gangguan je. Alhamdulillah lepas sehari dua spray, segalanya kembali normal balik. Anak Ida pun dah boleh relax-relax tengok VCD macam dulu. Kisah ni terjadi kepada Nita masa dia bekerja di tempat lama dulu, di salah sebuah agensi kerajaan di Putrajaya. Ada seorang kakak office ni, nama dia Kak Leha. Kira cun dan bergaya jugalah orangnya. Hobi Kak Leha ni suka menyanyi, tak kira dekat mana, pejabat, tandas, lobi, padang, termasuklah dalam lift. Nak dijadikan cerita, satu hari tu Kak Leha kena balik lewat sikit sebab nak siapkan kerja yang bos dia bagi. Nak kata lewat sangat pun tak juga, dekat-dekat nak senja tu. Lepas dah siap semua, dia pun berkemas-kemas untuk balik. Sepanjang perjalanan nak ke lift tu, Kak Leha ni asyik menyanyi je, tapi tak adalah kuat mana pun, sekadar dengar sendiri je. Masa tu memang sunyi, ramai yang dah balik kerja. Kak Leha pun tekan lift untuk turun. Sekali bunyi ting, lift pun terbuka. Kak Leha masuk dalam lift sambil menyanyi. Dalam lift tu pula penuh cermin. Apalagi Kak Leha nyanyilah sambil tengok cermin. Tiba-tiba Kak Leha nampak diri dia yang dalam cermin tu tengah tersengih-sengih sambil tangan tutup mulut tahan sengih. Padahal tangan Kak Leha yang sebenar tengah berada dekat sisi dia. Tak pula dia tersengih tengok cermin. Kak Leha dah rasa meremang satu badan. Diri dia yang dekat dalam cermin tu pula makin galak tersengih sampai terduduk. Bila pintu lift terbuka je, apa lagi, Kak Leha terus berlari keluar. Dan sejak kejadian tu, ramai yang takut naik lift sorang-sorang. Kisah ni jadi pada Cik Nap yang tinggal dengan anak dia di kuartus polis. Satu malam tu, anak Cik Nap ajak dia makan dekat luar, tapi Cik Nap ni tak nak ikut. Malas katanya, jadi tinggallah Cik Nap seorang diri dekat rumah. Masa Cik Nap nak pergi ambil wuduk nak solat isyak, dia rasa lain macam sangat. Sunyi sepi je malam tu. Tapi yelah, orang tua-tua ni mana nak heran sangat bab-bab seram ni. Cik Nap pun terus pergi solat. Lepas solat tu, Cik Nap terperasan macam ada orang lalu-lalang dekat koridor depan rumah dia. Dia pun perhatilah ikut tingkap, dan ternampak ada seorang perempuan pakai uniform nurse. Yang peliknya, perempuan tu banyak kali lalu-lalang dekat koridor tu sampai hujung je hilang, lepas tu muncul lagi. Cik Nap dah rasa tak sedap hati. Masa dia tengah perhati ikut tingkap tu, tiba-tiba Cik Nap terasa macam ada sesuatu dekat dapur dia. Baru je dia nak melangkah ke dapur, Cik Nap nampak dengan jelas perempuan pakai uniform nurse tu tengah berjalan macam terbang dengan muka buruknya dekat bahagian dapur.
Apa lagi Cik Nap terus keluar rumah, lari ke rumah jiran sebelah. Tak sempat dia nak salin telekung. Kecoh jugalah kejap malam tu. Cik Nap duduk rumah jiran dia sampailah anak dia balik. Ada orang lama dekat kuartus tu cerita. Nurse tu mati dalam rumah sebab makan pil untuk gugurkan kandungan. Dia bukan mengandung anak lawan nikah ke apa, tapi belum bersedia nak jadi ibu. Disebabkan pendarahan yang banyak, akhirnya nurse tu meninggal. Suami dia pergi outstation masa tu. Mungkin roh dia tak aman tu yang merayau-rayau dekat situ. Masa tu memang kecoh lah dekat kuartus tu. Masuk pukul 10 malam, sunyi terus. Ramai yang tak berani keluar malam atau balik lewat malam. Akhirnya penghuni kuartus sepakat untuk buat bacaan Yasin beramai-ramai selama 7 hari. Alhamdulillah, lepas seminggu gangguan perempuan tu berhenti. Jentera bomba membelah jalan raya yang sibuk dengan kenderaan. Ini merupakan kes ketiga Rasul yang baru bertugas sebagai bomba. Trak bomba masuk ke kawasan Setinggan berdekatan airport lama Tawau dan tanpa buang masa, Rasul dan yang lain mulakan tugas. 3 jam kemudian, api berjaya dipadamkan. Rasul dan kawan-kawan dia periksa kawasan kejadian. Sepasang kaki terlihat terjulur dari timbunan kayu rentung. "Sini sini," kata Rasul dan meluru ke arah kaki tersebut. Bila sampai, dia tengok kaki tu mungkin milik kanak-kanak berdasarkan saiznya. Tersentak Rasul bila dia baru sedar yang kaki terjulur tu bersih sebersih-bersihnya tanpa secalik kotoran pun. Kemudian Rasul tengok sekeliling. Tak ada apa yang tinggal, semuanya rentung. Macam mana kaki budak ni boleh tak terbakar? Tiba-tiba, kaki tu bergoyang-goyang macam tengah syok baring atas katil sambil goyang-goyangkan kaki tu. "Adik, adik," kata Rasul sambil meninjau-ninjau dari rekahan timbunan. Rasul nak selamatkan budak tu, tapi naluri dia kuat mengatakan ada benda yang tak kena. Tiba-tiba kaki tu masuk dalam timbunan sampai Rasul jatuh terduduk. Tak lama kemudian kawan-kawan dia sampai dan segera angkat kayu-kayu tu untuk keluarkan mangsa. Masa timbunan-timbunan terakhir dikeluarkan, Rasul dengan 3 orang lagi kawan dia nampak depan mata mereka makhluk macam bayi dengan kulit merah kemerahan dalam posisi menjangkung. Matanya merah meliar perhati ke arah mereka berempat yang tengah berdiri kaku. Tiba-tiba makhluk itu bersuara, "Kalau kau nak hidup, biarkan aku pergi." Suara makhluk tu garau macam orang tua. Mereka berempat tengok je macam mana makhluk bayi tu angkat timbunan kayu rentung dan menyelinap masuk, hilang dari pandangan. Rasul dan yang lain berpandangan, "Kita tak nampak apa-apa dan benda ni habis dekat sini je," kata salah seorang dari mereka. Rasul pendam kejadian pada tahun 1989 tu hinggalah pada tahun 2008. Akhirnya dia ceritakan pada anak lelaki sulungnya. Aseng, seorang penjual sayur yang dah lama menjual dekat pasar baru Teluk Intan tu. Gerai-gerai jualan sayur dekat pasar ni berkonsepkan terbuka, tak ada dinding atau pintu. Ada malam tertentu, Aseng kena tidur dekat kedai dia. Selalunya si Aseng ni tidur atas kerusi malas. Kadang-kadang dia tidur bawah kabinet jualan berlapikkan kotak. Malam tu dia kena tunggu bekalan sayur daripada Cameron Highland. Selalunya anak dia yang tunggu, tapi disebabkan anak dia dah berkahwin dan pindah ke Ipoh, dialah yang kena tunggu. Lebih kurang pukul 2 pagi, Aseng terjaga. Suasana dekat pasar pagi tu sunyi sepi je. Tiba-tiba Aseng terdengar bunyi riuh rendah dekat tepi sungai. Dia terus bangun dan perhati ke arah sungai yang nampak sedikit kelam. Kata Aseng, dia nampak sekumpulan orang tengah berkumpul dekat tepi sungai. Dia pun beranikan diri pergi ke arah sungai tu. Bila sampai, alangkah terkejutnya dia bila tengok ada beberapa lelaki tengah duduk mencangkung, dan dekat belakang lelaki yang mencangkung tu berdiri lelaki berpakaian seragam tentera. Tentera tu terus hayunkan pedang dan penggal leher lelaki yang mencangkung tu. Kepala yang dipenggal tu bergolek dan betul-betul singgah dekat kaki Aseng. Kepala yang dah berpisah dari badan tu bersuara, "Tolong aku, tolong." Aseng terus buka langkah 1000 dan menyorok bawah kabinet jualan. Lepas kejadian tu, anak bongsu dia akan teman dia bila bekalan sayur sampai.
Kisah ni terjadi kepada Musa, pemandu lori sayur dari Cameron Highland. Memang rutin bulanan dia akan ke pasar awam Teluk Intan untuk hantar bekalan sayur sebelum bergerak ke Kelang. Selalunya dia sampai dekat pasar tu waktu tengah malam. Cuma malam tu, Musa dengan kelendan dia bernama Samad sampai awal sikit, lebih kurang pukul 11 malam. Ini bukan kali pertama dia sampai sini, tapi malam tu dia rasa lain sikit. Suasana pasar tu nampak sesak dengan orang ramai. Musa dengan Samad pelik bila nampak depan mereka ada deretan bangunan berdindingkan kayu dan kelihatan beberapa wanita berpakaian putih macam jururawat munda mandi dalam kawasan pasar tu. Rasanya 2 minggu lepas baru je aku turunkan sayur dekat sini. Takkan dah ada bangunan baru naik? Kata Musa. Samad hanya diam je. Kemudian mereka berdua turun dari lori. Keadaan waktu tu tiba-tiba berkabus tebal. Samad perhati je wanita pakai serba putih tu lalu depan dia dengan mata terbeliak pandang mereka berdua. Suluhan lampu lori Musa menampakkan sesuatu yang aneh. Wanita berpakaian serba putih tu berjalan di awang-awangan tanpa kaki. Bila diamati, hanya badan je yang nampak di sebalik kabus. Kosong. Ya Allah, mana kaki diorang? Kata Samad yang dah ketakutan. Tiba-tiba semua wanita yang berpakaian putih tu terus berhenti berjalan dan tak semena-mena mereka meluru ke arah Musa dan Samad. Belum sempat Samad dan Musa nak lari, tiba-tiba mereka berdua tersadung sesuatu dan terus ditimpa dengan sesuatu yang berat. Betul, takkan saya nak tipu? Tanya kelindan saya ni. Kata Musa pada para peniaga pasar yang jumpa mereka terdampar dekat tempat sembelihan ayam waktu subuh hari tu. Entah apa yang menimpa mereka malam tu, wallahu a'lam. Ada satu kejadian aneh berlaku di kawasan jual ayam hidup. Waktu tu Husin dibantu adiknya bernama Azman yang baru habis STPM. Tugas Azman hanya bersihkan tempat sembelihan dan cuci sangkar ayam dari najis. Adik, jangan lupa buang tangkuk darah ni. Jangan dibiar selambat macam tu dalam tongcat, kata Husin. Memang Husin tak suka darah dibiarkan terpecik atas lantai simen. Sebab tu dia takung dulu darah tu dalam tong sebelum dibuang dalam sinki. Entah macam mana Azman boleh terlupa pula nak buang darah sembelihan tu. Esoknya lebih kurang pukul 5 pagi, masa mereka ke tempat sembelihan, mereka berdua terkejut bila nampak lembaga berkepak dan berbulu tengah hirup darah dari tong cat tersebut. Lepas kejadian tu, Azman terus cuti seminggu sebab demam panas. Orang cakap tempat sembelih ayam tu bekas rumah mayat. Macam cerita sebelum ni, memang ada setengah pekerja tidur dekat kawasan dalam pasar tu sebab nak tunggu stok bekalan, dan ada juga kes curi sayur. Dengar cerita beberapa orang penagih dadah yang curi sayur untuk dijual. Sanusi hilang beberapa ikat sayur. Geram jugalah, nak tak nak. Malam tu dia ambil keputusan untuk tidur semalam dekat gerai jualannya. Gerai tu milik isteri dia, takkan nak suruh isteri dia bermalam dekat situ pula. Sanusi tak ada masalah nak tidur situ memandangkan pekerjaan hakikinya sebagai pengawal keselamatan. Kebetulan dia cuti malam tu. Masa Sanusi tengah sedap layan klasik nasional dan nak terlelap, dia terdengar bunyi bayi menangis. Cepat-cepat dia bangun. Malam tu adalah juga beberapa orang peniaga yang bermalam dekat situ. Tapi bila Sanusi suluh dengan lampu picit, masing-masing tengah tidur. Makin lama, makin kuat pula bunyi bayi menangis tu. Kemudian Sanusi beranikan diri pergi meronda. Manalah tahu memang ada orang buang bayi dekat kawasan tu. Dapat jugalah diselamatkan. Masa dia berada dekat kawasan tandas awam, jantungnya berdegup kencang. Bulu roma terus meremang bila nampak ada bayi merangkak keluar dari tandas. Badan bayi tu dilumuri darah dan ada beberapa jurai pokok kiambang lilit tubuh bayi tu. Sanusi terus berlari semula ke gerai dan kejutkan peniaga yang lain. Malam tu, Sanusi dan beberapa peniaga lain nampak kelibat bayi merangkak dari gigi sungai, naik ke darat dan terus hilang dari pandangan. Katanya, ada segelintir ibu bapa yang sambil lewa buang uri bayi dalam sungai tersebut. Kejadian ni berlaku masa nak masuk waktu maghrib. Isa yang berniaga daging dekat pasar ni pergi lepaskan hajat dekat dalam tandas. Masa dia tengah basuh tangan dekat sinki, kepalanya dihentak sesuatu. Dia terus terduduk. Bila dia tengok atas, Isa nampak seorang lelaki berpakaian coklat cair. Dekat pinggangnya ada pedang samurai. Bagiro, lelaki tu bertempik.
Muka Isa terus disepak. Nak pitam jugalah bila kena sepak tu. Tapi bila dia tengok balik, tentera tu dah tak ada, hilang dari pandangan. Terpinga-pingalah Isa keluar dari tandas dan terus berkemas pulang ke rumah. Keesokan harinya, satu pasar kecoh bila Isa ceritakan apa yang terjadi. Ada yang kata mungkin orang gila yang pakai macam tentera Jepun. Tapi bila difikirkan balik, masa pendudukan Jepun dekat sini, memang ada kes tentera Jepun penggal kepala orang dan mayat dicampak ke dalam sungai. Ada satu malam tu, tempat sembelihan ayam dikejutkan dengan kehadiran penanggal makan segala isi perut ayam. Malam tu, Rosli nak bakar segala isi perut ayam. Sebelum ni, ada lori yang datang ambil sisa tu untuk dijadikan makanan khinzir. Tapi Rosli cadang nak bakar je sebab malam sebelumnya, isteri dia kata ternampak kelibat penanggal datang dari seberang sungai. Masa Rosli nak hidupkan api guna mancis, api asyik terpadam je dan dia terperasan macam ada yang meniup dari belakang. Rosli ingat angin tepi sungai lah katakan. Bila kerap sangat terpadam, Rosli rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Dia toleh ke belakang dan ternampak ada penanggal tengah menyeringai terawang-awangan pandang dia. Penanggal tu tiup muka Rosli dan malam tu Rosli dikejarkan ke hospital sebab terkena serangan jantung. Sekarang ni, bila Zeti nampak orang tengah berjoging, dia rasa macam fobia sikit. Lagi-lagi kalau nampak orang berjoging waktu malam. Sejak Zeti ternampak lembaga tu, dia memang dah tak lalulah jalan shortcut tu. Zeti ni tinggal di taman perumahan dan bekerja di sebuah kilang berhampiran. Senang cerita, Zeti dan keluarga dia ni tinggal di kawasan perindustrian dah. Kilang-kilang dekat sini memang banyak. Sampai jenuh fikir mana satu kilang nak kerja. Zeti belajar tak tinggi mana pun, takat SPM je. Mak bapak pun bukan orang senang. Dia pula anak sulung. Jadi Zeti pun bekerja untuk kurangkan beban yang ditanggung oleh mak dan ayah. Dah lama Zeti kerja dekat kilang tu, lebih kurang 3 tahun macam tu. Cerita ni berlaku masa Zeti lalu ikut jalan shortcut tu sorang-sorang. Sebenarnya ramai juga anak-anak jiran sebaya dengan dia kerja dekat situ. Pagi-pagi mereka dah ada dekat depan bus stop, tunggu bas kilang sampai. Kilang tu tak adalah jauh sangat kalau ikut jalan shortcut. Tapi malas nak jalan kaki. Lagipun jalan shortcut tu, orang sini cakap tempat tu keras. Kilang pun dah bagi kemudahan, jadi buat apa nak susahkan diri. Zeti kerja dekat bahagian ofis dan kawan-kawan dia yang lain kerja dekat bahagian packing barang. Kalau bos keluar, dia curi-curi lah lepak dengan mereka. Memang bosan duduk dalam ofis tu, asyik menghadap komputer. Boleh jam ke tak? Lagi-lagi kalau stok baru sampai. Masa mereka lepak tu, kawan Zeti seorang ni buka cerita lah pasal jalan shortcut dari kilang ni ke kawasan rumah mereka. Agak menyeram kan jugalah bila dengar cerita-cerita macam tu. Tapi memang betul apa yang mereka cakap tu. Zeti pernah dengar jugalah jalan shortcut tu dulu adalah laluan rahsia tentera Jepun. Kiranya kawasan ni dulunya markas tentera Jepun lah. Tapi lepas banyak pembangunan dekat kawasan ni, lama-kelamaan kawasan ni jadi pusat perindustrian yang padat dan maju. Tiba-tiba pula bos Mr. Chin datang. Kawan-kawan Zeti pergi sambung kerja semula. Zeti cepat-cepat masuk ofis. Zeti, esok saya rasa banyak stok barang yang akan sampai. Kamu datang awal ke ofis ya? Bab ni lah yang Zeti tak suka. Kalau stok barang sampai kilang ni, memang lewatlah dia balik esok. Macam itulah rutin Zeti selama bekerja dekat kilang ni. Dalam sebulan tu, mesti ada sekali dia akan balik lewat. Bas kilang memang tak ambil lah pekerja lagi. Jadi dia kena keluarkan duit RM20 untuk naik teksi. Dia nak ikut jalan shortcut tu. Takutlah pula. Esok harinya, sesi bekerja jalan macam biasa. Hari ni Zeti kena balik lewat sikit. Nak kena kira dan update stok-stok yang baru sampai. Zeti pun mula mengira dan buat laporan pasal stok yang baru sampai tu. Sedar tak sedar, jam dah pukul 6.50 petang. Kawan-kawan dah lama balik pukul 5 petang tadi. Bos pun baru balik. Jadi tinggallah Zeti seorang diri dekat ofis. Lepas siap segala kerja, Zeti pun turun ke gate depan kilang dan menuju ke bus stop untuk tunggu teksi. Tak tahu apa punya malang hari tu, dompet dia tertinggal pula dekat rumah. Ni semua bos punya pasal lah, suruh dia datang awal. Sampai dompet pun dia lupa bawa. Nasib baik Zeti bawa bekal makan tadi. Kalau tak kebulur lah dia dekat ofis tu. Zeti bingung masa tu, tak tahu nak buat apa. Nak jalan kaki guna jalan depan ni memang jauh. Anjing pun banyak. Tak pasal-pasal kena kejar pula. Cuma satu je jalan yang ada, guna ikut jalan shortcut tu.
hati Zeti ni memang berat sangat nak guna jalan tu. Nak telefon abah, dia tengah kerja pula masa tu. Shift malam, jaga kilang depan ni. Nak tak nak, Zeti terpaksalah juga ikut jalan shortcut tu sorang-sorang. Memang sunyi dan sepi jalan tu. Nak tengok orang lalu lalang masa-masa nak dekat maghrib ni, jangan mimpilah. Seram sejuk juga Zeti masa tu. Tak lama dia berjalan tu, tiba-tiba Zeti ternampak kelibat seseorang tengah berlari macam berjoging. Aih, siapa pula ni? Siap pakai baju tentera lagi. Zeti ni malas nak layan. Dia jalan je sambil tunduk. Orang tu pun lalu dekat sebelah Zeti sambil berlari. Asal orang ni bau ni macam eh? Tak pernah Zeti bau macam tu sebelum ni. Zeti terus pandang orang tu dan percepatkan langkah. Nanti-nanti nak ke mana tu? Boleh saya temankan? Tiba-tiba Zeti terdengar suara orang lelaki dekat belakang. Aih, mamat yang jogging tadi ke? Zeti pun toleh ke belakang. Ya Allah, memang sah lelaki tadi. Tapi wajahnya sangat menyeramkan. Zeti baru perasan pakaian yang dipakainya tu adalah pakaian tentera Jepun. Zeti terus menjerit sekuat hati dan berlari sepantas yang boleh. Adin, jangan lari. Apa nak kena dengan Adin? Zeti tak tahu nak buat apa masa tu. Hanya mampu terjerit-jerit minta pertolongan. Memang sah, itu hantu Jepun. Berapa pantas pun Zeti lari, suara lembaga tu tetap kedengaran macam dekat je dengan dia. Tak lama lepas tu, tiba-tiba lembaga tu berlari sebelah Zeti sambil tersenyum. Wajah dia memang Zeti takkan lupakan sampai bila-bila. Sangat menakutkan. Zeti berlari sekuat hati sampai ke rumah. Seluruh tubuh dia terketa-keta dan kepenatan. Zeti tengok ke belakang, lembaga tu dah tak ada. Dekat seminggu jugalah Zeti tak datang kerja sebab demam panas dan selalu mimpi buruk lepas kejadian tu. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.